And you are إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقَالَ تَعَالَى إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat ah yang sama-sama dicintai Allah. Kita bersyukur kita memasuki Jumat kedua di bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Atau tepatnya, hari ini, hari ke-13 di bulan Ramadan, di tengah ibadah kita yang secara umum mulai terseleksi, saf-saf masjid sholat taraweh makin maju, restoran semakin ramai, mall semakin penuh. Saatnya kita untuk duduk sejenak untuk melakukan evaluasi. Jangan sampai kesalahan kita yang sering kita ulangi di Ramadan tahun-tahun kemarin kemudian terjadi kembali. Sekali lagi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian Ramadannya selesai lebih awal. Kita tidak dapat menggapai kemuliaan Ramadan hingga menggapai hari kemenangan. Salah satu. Motivasi yang paling kuat agar kita bisa terus beramal soleh di bulan Ramadan. Khotib ingin mengajak kita untuk mengingat satu sosok ini. Kalau Anda malas, mulai malas tilawah yang biasanya dua jus, tiga jus. Sekarang untuk dapat satu jus berat, bangun malam berat. Coba ingatlah satu sosok ini. Mungkin dia masih hidup, atau mungkin dia sudah di alam baka. Sebenarnya. Dia sangat menantikan amal soleh kita di bulan Ramadan. Dialah bunda kita, mungkin almarhumah, atau mungkin dia terletak tua di kampung atau di rumahnya. Khotib ingin menyampaikan satu prolog: ternyata seorang ibu itu dalam hidupnya banyak berbohong. Mau lihat? Seorang ibu dalam hidupnya membuat banyak kebohongan. Saat makan, jika makanan kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya. Dan berkata, cepatlah makan nak. ibu lagi tidak lapar. Oh. Ketika yang tersisa hanya ikan dan daging, ia akan berkata, ibu tidak suka daging nak, makanlah nak. Tengah malam saat dia sebenarnya sedang sakit menjaga anaknya yang lagi sakit, ia akan berkata istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk. Bohong. Dan ketika anaknya tumbuh besar, lulus sekolah, bekerja dan mulai menghasilkan penghasilan, mengirimkan uang untuk ibu. Ia akan berkata, "Simpanlah nak untuk keperluanmu. Ibu masih punya uang, dan tak kala anaknya sudah sukses, menjemput ibunya untuk tinggal di rumah yang besar di tengah kota, ia akan berkata, 'Rumah tua ibu sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di kota.' Saat menjelang tua, ibu sakit keras." Anak akan menangis, tapi sang ibu masih tetap bisa tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa-apa. Itulah kehubungan terakhir yang akan dibuat oleh seorang ibu. Tidak peduli seberapa sukses kita, seberapa kaya kita, ia selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan kita, dan dia tidak mau anak-anaknya mengkhawatirkannya." Semoga kita, anak-anak yang merasa punya seorang ibu, bisa menghargai setiap kebohongan ibunya. Percayalah, mudah-mudahan amal ibadah kita, Ramadan ini, bisa mengaji pahala, mengalir kepadanya. Sebulan sebelum Ramadan, khatib mendapatkan WA dari seorang ibu muda yang sukses. Suaminya berpenghasilan lebih dari sepuluh ribu US dollar tiap bulan. Rumahnya hampir semua berkarpet, seluruh ruangannya berasih. Hari itu mereka pulang dari supermarket ternama. Ketika masuk rumah, dia kaget. Ketika membuka pintu rumah, aroma pesing di mana-mana. Dia langsung teriak, Ibu, Ibu dia menuju kamar ibunya. Aku udah bilang bu, jangan keluar kamar bu. Ternyata ibunya nggak bisa diam di kamar, akhirnya keluar kamar dan mohon maaf buang air kecil. Dia teriak, mas bantu aku mas, ada apa? Suaminya kaget, saat ini juga kita bawa ibu kita ke rumah jompo. Dek jangan dek, itu ibu kandungmu dek. Gak bisa mas, kalau begini terus kita tidak bisa mengurus ibu lagi. Suaminya kelihatan tidak bisa melawan dan mereka setuju membawa sang bunda ke rumah jompo. Dicari rumah jompo yang paling lengkap, dibereskan adminnya dan mereka selesai. Pulang ke rumah, mereka kaget Simbo yang membersihkan kamar ibunya menemukan tiga buah foto. Satu foto bayi, dua foto TK. Tiga foto SMA. Kata si Mbok, bu ini ada foto ibu kelihatan. Dia kaget foto itu. Di balik foto itu ada tulisan. Aku bangga nak punya anak sepertimu. Dulu kau muntah di tanganku. Kau pipis di badanku. Kau ee -e di diriku. Aku tak peduli nak. Karena aku mencintaimu. Si ibu muda tadi teriak, Mas, tolong aku, Mas. Suaminya kaget. Ada apa lagi deh? Saya salah, Mas. Aku salah, Mas. Bantu aku. Kita kembali jemput ibu. Suaminya gembira. Ketika mereka menyiapkan mobil di garasi, telepon berbunyi. Ternyata dari rumah jompo. Maaf, ibu, boleh datang segera. Kenapa? orang tua yang ibu titip keadaannya melemah. Tapi mungkin ibu langsung ke rumah sakit karena kami tidak mau ambil resiko. Pergilah mereka ke rumah sakit. Sampai di IGD ketemu si ibu masih membuka mata. Ya anak teriak ibu, maafin aku. Sang ibu hanya menatap tersenyum. Ketika anaknya memeluk masih terdengar kalimat itu. Ibu mencintaimu dan itu kalimat terakhir yang terucap dari ibu. Ya, sekalian, kalau Anda masih malas ibadah sampai dia mati Anda tidak banyak berbuat baik. Sampai dia tua Anda masih berikan dia beban hidupnya. Tolong minimal balas yang satu ini. Apa itu? Berbuat baiklah, beramal soleh di bulan Ramadan. Karena amal soleh kita, ulama semua sepakat. Automatically anak kandung. ya Pahalanya mengalir kepada kedua orang tua. Tolong Pak. Solat kita, baca Quran kita, infak kita. Ini tiga ibadah yang paling pokok di bulan Ramadan. Jangan lalai. Rawatib kita. Tahu sholat rawatib. Yang kata Nabi hanya di Ramadan. Sholat rawatib itu nilainya seperti sholat wajib di bulan yang lain. Anda tidak sadar ketika Anda melaksanakan bakdia, kobliya. Itu orang tua sangat mengharapkan karena berapa banyak sholat dia mungkin juga bolong. Bisa tertutupi dengan pahala sholat rawatib anaknya. Baca Quran, satu huruf yang kita baca. Kita baca bukan suruh guru, bukan suruh ustadz, bukan suruh kiai. Kita yang baca mengalir pahalanya kepada mereka, apalagi satu Quran, satu juta dua puluh tujuh ribu huruf. Imam Syafi'i, orang yang alim, cerdas, yang pertama menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Masih mau malas, Pak, baca Quran nggak sayang sama orang tua. Infak pak, infak. Betapa langsung dari Nabi dengan Aisyah. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Apakah jika aku bersedekah pahalanya mengalir sampai ke ibuku? Kata Nabi, sampai ke ibu. Tadi istri wayat Imam muslim Mari jamaah sekalian. Khotib sengaja memilih tema ini. Karena Kadang-kadang tidak tahu mau nyampaikan apa lagi ke jamaah. Motivasi apa lagi kepada jamaah. Sekarang mari ingat orang tua. Ingat. Memang salah satu yang paling kuat dalam Al-Quran. Yaitu ayat tentang orang tua. Tidak ditemukan redaksi ayat tentang orang tua. Kecuali menggunakan dua kata saja. Kalau bukan, wawas insan Atau, Waqadarab buka. Dua-duanya bentuknya satu SK, surat ketetapan, keputusan, dan yang kedua surat wasiat. Dan semua ayat menyebutkan ketika bicara dengan orang tua, selalu menggunakan kalimat, Wabil walidaini ehsana. Berbuat baik pada orang tua. Di mimbar seperti ini, setiap khotib tidak pernah meninggalkan ayat berikut ini. Dan biasanya kalau ayat ini dibaca jamaah yang tidur tahu khutbah sudah selesai. Surat An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru ya bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. wa yanha anil fashay wal munkar wal bagh ya idukum la'allakum tadad karun waladikro akbar. Biasanya qomat. Tapi jamaah sekalian coba lihat ada kata adil ada kata ihsan. Apa kata ulama tafsir? Adil itu pak. Untuk semua. Tapi tidak untuk orang tua. Adil itu jatamu 50. Kau ambil 50. Sementara jatah dia 50. Kau berikan dia 50. Adil. Tapi kalau ihsan tidak seperti itu. Jatamu 50. Kau ambil hanya 30. Jatah dia 50. Kau berikan dia 70. Itu ihsan. Pertanyaannya. Sudahkah kita berbuat ihsan pada orang tua? Dulu kita sakit, orang tua tega nggak tidur. Sekarang kita sakit, orang tua di kampung paling tinggi telepon. Itulah sebabnya kasih anak sepanjang gala. Kasih ibu sepanjang sah. Jamaah yang sudah boster tahun ini ada rizki jangan tunda. Kalau ada kebaikan, ada rizki, tiap orang datang dia buka pintu, oh anaknya Pak Haji udah pulang. Bunyi kelakson, <tik> orang keluar, dia lihat, oh anaknya tetangga udah Dia berdaya, roh. dia gak butuh hartamu nak. Kau kirim satu miliar. Kau kirim satu mobil enggak? Dia, dia butuh bau badan muda. Dia butuh kita. Itulah sebabnya. Di ujung Ramadan itu. Kebahagiaan itu. Tidak bisa diganti dengan apapun. Cuma memang ada satu sosok yang kadang membuat kendala antara kita dengan dia. Dua wanita yang kadang sulit kita pilih. Wanita yang melahirkan anak kita, atau wanita yang melahirkan kita, kadang kita tidak berbusa. Berbuat apa? Kadang wanita yang melahirkan anak kita lebih memiliki diri kita, padahal dia tidak sadar. Dia dapat kita, dia nikahi kita ketika kita sudah jadi orang. Sementara wanita yang satu itu mengandung melahirkan, membesarkan, mengorbankan. Tapi setelah kita besar, ya rela kita berpisah dengan. Semoga saja kita yang hadir di sini tidak menemukan fitnah ini. Fitnah harus memilih ibu atau istri kita. Itu fitnah yang paling berat bagi kita. Yang paling bahagia adalah justru istri kita lah yang mengingatkan kita untuk berbuat baik pada ibu kita. Itu karunia terbesar. Itu nikmat yang kita dapatkan dalam hidup. Dan itulah yang akan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Fa'tabiru ya albabi la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما امر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebelum kita berdoa di akhir khutbah kedua ini, Khotib ingin mengingatkan satu ayat dalam Al-Quran. Bagi kita yang punya orang tua yang umurnya sudah memasuki rentah di atas 60 tahun, tolong hati-hati bersikap termasuk berbicara dengan mereka. Allah langsung menyebutkan, Imma yabloganna indakal kibara apabila dia telah sampai kibar usia di atas 60 tahun, 70 apalagi 80. Allah sebutkan tiga hal. Pertama, fala takullahuma uf. Enggak ada ulama berbeda pendapat ayat ini. Jangan coba-coba berkata ah. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa kullahuma qawlan karima, kita cuma disuruh mengucapkan kata-kata yang penuh kemuliaan. Hati-hati jamaah sekalian. Memang ada satu sosok lagi yang kadang mungkin khotib hampir lupa juga. Kata itulah sosok ayah. Kata orang, kalau ayah masih hidup biasanya jarang kita ingat dia. Tapi kalau dia sudah tidak ada. Kita selalu ingat laki-laki itu Ketika Rasul mengatakan kepada sahabat ibumu, 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 Ali bin Abi Thalib menjelaskan kenapa ibu disebutkan tiga kali baru ayah. Apa kata Ali bin Abi Talib? Karena ibumu melakukan tiga pekerjaan yang tidak dilakukan oleh ayahmu. Apa itu? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Betul, tapi ulama kita Allah yarham Buya Hamka punya pendapat lain. Kata Buya Hamka, betul ibumu yang mengandungmu. Tapi darah pada tubuhmu, darah ayahmu. Penelitian membuktikan lebih dari 78% darah anak itu darah ayahnya. Makanya dalam Islam tidak boleh nama ayah diganti oleh siapapun. Dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Betul ibumu yang melahirkanmu nak. Tapi saat dia melahirkanmu dia lemah tak berdaya memelukmu. Laki-laki pertama yang memelukmu nak. Mengucapkan kalimat tauhid di telinga kananmu adalah ayahmu. Betul nak ibumu menyusuimu dua tahun. Tapi ingat, susu yang kau minum itu dari ibumu, itu keringat kerja keras ayahmu. Pergi pagi, pulang sudah kau tidur. Nah. Jangan pernah melupakan sosok ayah. Kalau nanti kita pulang, adabnya adalah temuin pertama ayah, karena bagi seorang ayah yang dia butuhkan pengakuan. Tapi kalau kita bawa sesuatu berikanlah itu kepada karena itu makna pembaktian laki-laki itu tak butuh apa-apa darimu ia cuma ingin kau menyebut dia ayah karena kalimat itu kalimat paling kuat setelah kalimat iman kepada Allah dan Rasul mari jamaah sekalian ini Ramadan bulan penuh hikmah penuh kebaikan jangan pernah melupakan So, so, okay. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات

Jika masjid yang dibangun ini dengan niat ikhlas ya Allah. Jadikan masjid ini mengalir pahalanya kepada orang tua yang membangun masjid ini. Ya Rabb, jika ada kebaikan kami pada tadarus kami. Tarawe kami, infak kami. Ya Rabb, ya Rabb. Jadikan itu pahala mengalir kepada mereka di alam barzah. Ampuni kami malas di bulan Ramadan. Kami lupa Mereka berdua mengharapkan pahala dari kami anak-anaknya. Ya Rab, ampuni pasangan kami. Ampuni istri ya Allah. Jika dia kurang begitu menerima orang tua ya Allah. Ampuni para pasangan yang lupa ya Allah. Orang tua pasangan ya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Rab, ya Rahman. Beri dia umur, Beri kami rizki agar tahun ini kami bisa mencium Ya Allah kakinya Ya Allah. Merasakan Ya Allah cintanya pada kami Ya Rabb. Jika dia sakit, Ya Allah beri dia kekuatan, kesabaran dan kesembuhan Ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Rabbana ghafir lana dunubana wa kafir anna say'atan, wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil kurba wa yanha'anil fashya wal munkar wal baq ya'idukum la'allakum tadakkarun wala dikrullahi akbar akimi sholah